Halo Sobat Otomania dimanapun berada. Kali ini saya akan memberikan sedikit tips ya, bagaimana memperpanjang SIM atau mungkin membuat SIM yang baru. Video hanya pemanis ya, dari Yamaha 80, motor jadul. Baiklah, buat sobat yang akan membuat SIM atau memperpanjang SIM, bedanya hanya di prakteknya saja. Kalau membuat SIM baru, nanti akan ikut selain teori juga praktek. Kalau memperpanjang, tidak ikut praktek lagi. Jadi itu perbedaannya ya, membuat baru dan memperpanjang. Dan syaratnya juga memperpanjang, usahakan sebulan sebelum masa berlaku habis sudah diperpanjang. Kalau tepat atau pas lewat, akan seperti membuat baru sob. Jadi hati-hati cek SIM kalian ya. Oke, yang pertama-tama mungkin buat sobat yang lupa atau belum tahu sama sekali, semoga channel ini, video ini bisa membantu ya. Jadi pertama-tama fotokopi dulu KTP asli, juga SIM aslinya difotokopi. Setelah itu cari surat keterangan sehat dari dokter dan surat keterangan sehat rohani atau psikologis ya. Kalau ada misalnya deket di sana atau di puskesmas ataupun di rumah sakit ada, biasanya minta surat keterangan psikologi di sana langsung sekalian ya, dan surat keterangan sehat di dokter umum bilang membuat SIM. Baik, setelah mendaftar di Polres nanti disuruh membayar ya di PNBP, Resi Bank, mungkin BRI. Biasanya kalau di beberapa Polres langsung ada di sana ya, satu pintu ya, jadi tidak perlu ke bank lagi. Polres di sana nanti akan diberikan map dan formulirnya ya untuk diisi. Isinya sama informasi, baik itu nama, alamat, nomor KTP, juga nomor HP juga di sana ya, email nanti di sana, persyaratannya di sana. Setelah itu yang membuat baru akan ada ujian teori dan praktek juga. Untuk memperpanjang, setelah itu kita hanya menunggu dipanggil untuk ke dalam ya, untuk sidik jari dan ambil foto, dan tinggal menunggu SIM selesai. Kalau yang membuat baru, kalau memang ujian teori atau prakteknya tidak lulus, bisa mengulang ya. Tenggang 7 hari, ada 14 hari, dan setelah 30 hari. Oke, demikianlah penjelasan saya ya. Mungkin kalau ada yang belum jelas atau sobat ada yang lebih tahu, silahkan berikan di komentar. Biar buat sobat yang belum tahu atau benar-benar tidak tahu untuk pembuatan SIM ataupun perpanjang, bisa menjadikan referensi. Terima kasih atas waktunya.